豊島園の招待券、さっきも聞いたことある。噂でしょ。Film ini diawali dengan memperlihatkan tiga orang remaja bernama Yuichi, Chen, dan pacar Chen bernama Aiko yang sedang berada di sebuah taman bermain bernama Toshimain. Konon katanya taman bermain Toshimain sangatlah angker dan terdapat sebuah kutukan di sana. Urban legend mengatakan seseorang akan terkena kutukan Toshimain apabila melakukan tiga tindakan terlarang. Yang pertama, mengetuk pintu rumah tua yang ada di taman bermain. Yang kedua, menanggapi gangguan rumah hantu yang ada di taman bermain. Dan yang ketiga, pergi melihat ke cermin rahasia yang ada di taman bermain. Jika ada yang melanggar salah satu tindakan di atas, maka orang yang melanggar akan dibawa ke alam gaib dan akan dibunuh. Akan tetapi, mereka masih bisa menghilangkan kutukan itu dengan cara menaiki komedi putar yang ada di taman bermain tersebut. Untuk membuktikan bahwa kutukan Toshimain tidaklah benar, ketiga remaja itu pun nekat datang ke taman bermain Toshimain. Mereka datang ke sana sambil melakukan live streaming untuk membuktikan pada semua orang bahwa kutukan itu hanyalah mitos-mitos yang beredar. Sesampainya di sana, mereka langsung pergi menuju rumah tua yang ada di taman bermain tersebut. Tanpa adanya rasa takut, mereka mengetuk pintu rumah tua itu. Awalnya tidak terjadi apapun pada mereka, tapi beberapa saat kemudian terdengarlah suara aneh dan tak lama setelah itu, Sam ditarik masuk ke dalam rumah tua tersebut. Tak hanya itu saja, Aiko juga diculik oleh sosok misterius. Melihat temannya yang menghilang secara tiba-tiba, Yuichi pun berusaha untuk pergi dari sana. Namun sayangnya dia malah ikut diculik oleh sosok misterius. Sejak saat itu mereka pun dinyatakan menghilang dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Beberapa tahun kemudian memperlihatkan seorang wanita bernama Saki yang sedang bersiap-siap untuk pergi menemui sahabatnya. Saki akan segera pergi ke luar negeri untuk melanjutkan kuliahnya, maka dari itu dia pun mengadakan acara perpisahan kecil-kecilan bersama dengan sahabatnya. Dalam perjalanan menuju ke tempat acara, Saki tak sengaja berpapasan dengan orang tua dari sahabat dekatnya dulu bernama Yuka. Yuka adalah tetangga sekaligus sahabat Saki sejak masih kecil. Namun ketika mereka berada di bangku SMA tepatnya 3 tahun yang lalu, Yuka menghilang entah kemana dan sampai saat ini Yuka belum juga ditemukan. Orang tua Yuka sangat bersedih atas menghilangnya Yuka dan mereka pun memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Sementara itu rumah lama mereka terbengkalai begitu saja. Kedatangan orang tua Yuka ke rumah itu untuk membersihkan rumah tersebut karena nantinya rumah itu akan dijual. Di sana ibu Yuka sangat senang bisa bertemu lagi dengan Saki. Kemudian ibu Yuka pun memberikan Saki 5 tiket masuk gratis ke taman bermain Toshimain. Dengan senang hati, Saki pun menerima tiket tersebut. Selain itu, ibu Yuka juga ingin memberikan foto masa kecil Yuka dan Saki. Barangkali Saki sedang rindu pada Yuka. Akan tetapi, bukannya mengambil foto itu, Saki justru menolak mengambil foto itu dan segera pergi menemui para sahabatnya. Kemudian Saki pun bertemu dengan 4 sahabat dekatnya yang terdiri dari Anju, Ami, Chiaki, dan Kaya. Mereka adalah teman sekelas sekaligus sahabat Saki sejak masa SMA. Mereka sangat senang karena Saki akan melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka mulai berbincang-bincang tentang banyak hal. Kemudian Saki memberitahu mereka bahwa tadi dia bertemu dengan orang tua Yuka. Seketika mereka pun teringat tentang teman sekelas mereka yaitu Yuka yang menghilang tanpa jejak 3 tahun yang lalu. Orang tua Yuka juga memberikan 5 tiket masuk gratis untuk Saki dan juga teman-temannya. Kebetulan mereka mendapat tiket gratis itu, Anju pun mengajak mereka untuk datang ke taman bermain Toshimain karena sudah sejak lama mereka tidak pernah pergi ke taman bermain Toshimain. Mereka semua pun setuju dan berjanji untuk bertemu di taman bermain pada keesokan harinya. Malam harinya, ketika Saki sedang tertidur, Saki bermimpi tentang Yuka. Saki-chan.
Pada siang harinya, Saki dan 4 sahabatnya pun pergi ke taman hiburan Toshimain. Meskipun taman bermain Toshimain bisa dikatakan sangat angker, setiap harinya taman bermain itu selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Sesampai di sana, mereka mulai bersenang-senang dengan menaiki banyak wahana permainan. Saat berkeliling taman bermain, mereka pun melihat rumah tua yang kita lihat pada live streaming di awal cerita. Chiaki bercerita tentang kutukan yang ada di taman bermain Toshimain, di mana seseorang tidak boleh mengetuk pintu rumah tua itu, tidak boleh menanggapi gangguan pada rumah hantu di taman bermain itu, dan tidak boleh melihat cermin rahasia. Jika melanggar salah satu tindakan yang sudah disebutkan di atas, maka mereka akan terkena kutukan Toshimain, dan siapapun yang terkena kutukan Toshimain akan dibawa ke alam gaib dan tidak akan pernah kembali. Anju dan Kaya hanya menganggap kutukan itu sebagai mitos belaka. Kemudian mereka pun nekat mengetuk pintu rumah tua tersebut. Tiba-tiba saja dari dalam rumah tua itu, keluarlah seorang pria yang sepertinya dia adalah penjaga rumah tersebut. Seketika mereka pun sangat terkejut melihat pria misterius yang tiba-tiba saja muncul. Dari sini mereka pun sangat yakin bahwa kutukan itu hanyalah mitos yang beredar. Di saat yang lainnya pergi menjauhi rumah tua itu, Kaya terlihat masih berdiam diri di depan rumah tua tersebut. Ketika akan menyusul yang lainnya, tiba-tiba saja Kaya mendengar suara nyaring yang entah dari mana asalnya. Sementara itu, Saki, Anju, Chiaki, dan Ami menyadari bahwa Kaya tidak ada di belakang mereka. Saki pun mencoba menelpon Kaya untuk menanyakan di mana keberadaannya saat ini. Akan tetapi, Kaya tidak menjawab teleponnya. Lalu Chiaki secara tidak sengaja melihat tas Saki terdapat sebuah noda darah. Saki segera mengecek isi tasnya dan ternyata darah itu berasal dari sebuah foto misterius yang berada di dalam tas Saki. Saki pun kebingungan dari mana foto itu berasal dan darah siapa yang ada pada foto tersebut. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang ada di dalam foto tersebut karena foto itu sudah dalam keadaan rusak. Saat sedang membersihkan tasnya, Saki menerima telepon dari Kaya yang meminta tolong pada mereka. Seketika mereka pun merasa sangat bingung dan panik. Masalahnya Kaya sama sekali tidak memberitahukan di mana dia berada sehingga mereka pun tidak tahu harus mencarinya kemana. Mereka sangat yakin bahwa Kaya pasti masih berada di taman bermain tersebut. Tiba-tiba saja telepon yang terhubung dengan Kaya terputus secara mendadak. Saki terus berusaha untuk menghubungi Kaya kembali, namun Kaya tampaknya tidak bisa dihubungi. Mereka pun terus berkeliling tempat itu hingga sore hari pun telah tiba. Akhirnya setelah sekian lama berkeliling, Kaya menelpon Saki kembali untuk memberitahukan bahwa dia berada di dalam rumah hantu. Kaya meminta mereka untuk masuk ke dalam karena saat ini Kaya tersesat di dalam rumah hantu tersebut. Karena tak ingin Kaya dalam bahaya, mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah hantu. Di dalam sana mereka menemukan Kaya yang sedang berdiri sambil mengucapkan kata-kata aneh. Tiba-tiba saja Kaya malah berlari ke arah mereka sehingga membuat mereka pun sangat terkejut. Setelah kejadian itu, secara mendadak Kaya menghilang secara misterius. Ami yang sangat ketakutan malah berlari menjauhi mereka sehingga Ami pun berpisah dari yang lainnya. Ketika sedang sendirian di rumah hantu, Ami mendengar suara orang tertawa dan memanggil namanya selama berulang kali. Ami pun menanggapi panggilan itu dan bertanya siapa orang yang memanggilnya. Ami terus memanggil teman-temannya berharap mereka bisa menemukan keberadaan Ami. Kemudian Ami pun mendengar suara aneh yang pernah didengar juga oleh Kaya. Tak bisa lama, Saki, Anju, dan Chiaki pun datang menyelamatkan Ami yang sudah sangat-sangat ketakutan. Mereka segera keluar dari rumah hantu. Kemudian Ami memaksa mereka untuk pulang ke rumah karena Ami memiliki firasat buruk yang akan terjadi pada mereka. Akan tetapi Saki, Anju, Chiaki tidak ingin pulang sebelum menemukan Kaya. Karena yang lain tidak ingin pulang, Ami pun memilih untuk pulang sendirian saja. Tapi bukannya pulang, Ami malah diculik dan dibawa ke dunia lain.
Sepertinya semua kejadian aneh yang menimpa Saki dan yang lainnya karena mereka telah terkena kutukan Toshimain. Sementara itu, Saki, Anju, dan Chiaki menyadari jika Ami tidak ada di dekat mereka. Mereka bertiga pun mulai panik dan berkeliling untuk mencari Ami. Chiaki pun memiliki firasat bahwa saat ini mereka telah terkena kutukan Toshimain. Hal ini dikarenakan mereka telah melakukan tindakan terlarang yang membuat mereka terkena kutukan, yaitu mengetuk pintu rumah tua dan menanggapi gangguan di rumah hantu. Bisa jadi Kaya dan Ami telah diculik penunggu taman bermain itu dan dibawa ke alam gaib. Anju dan Saki pun tidak percaya begitu saja dengan perkataan Chiaki dan menganggap itu semua hanyalah mitos belaka. Kemudian mereka melihat Ami yang sedang berlari menuju rumah cermin. Mereka pun langsung mengejar Ami ke dalam rumah cermin. Tapi di dalam sana, Ami tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Selain itu, Anju, Chiaki, dan Saki melihat sosok hantu Yuka. Lalu terungkaplah sebuah fakta bahwa menghilangnya Yuka adalah karena ulah Anju, Chiaki, Kaya, dan Ami. Dahulu ketika mereka masih SMA, Anju, Chiaki, Kaya, dan Ami tidak senang melihat Saki yang hanya bermain dengan Yuka. Mereka berempat tidak suka dengan Yuka yang hanya mau bergaul dengan Saki. Tidak hanya itu saja, mereka berempat juga menganggap Yuka ini adalah orang aneh karena dia sangat pendiam dan selalu saja menyendiri. Anju, Chiaki, Kaya, dan Ami pun memiliki keinginan untuk merebut Saki dari Yuka. Mereka pun sering mengajak Saki bermain dengan mereka. Sebenarnya Saki sangat ingin bermain dengan Anju, Chiaki, Kaya, dan Ami, tapi karena Saki kasihan pada Yuka, dia pun terpaksa bermain dengan Yuka. Saki dan Yuka ini memang sudah bersahabat sejak masih kecil. Tapi sejak kedatangan Anju, Chiaki, Kaya, dan Ami, Yuka merasa bahwa mereka ingin merebut Saki dari Yuka. Suatu hari, Anju, Chiaki, Kaya, dan Ami mengajak Saki untuk pergi bersama ke taman bermain Toshimain. Saki pun tidak enak jika dirinya ikut tanpa mengajak sahabat masa kecilnya, yaitu Yuka. Maka dari itu, dia pun mengajak Yuka juga untuk pergi ke taman bermain Toshimain. Sepulang sekolah, mereka pun segera pergi ke taman bermain Toshimain. Ketika Saki izin ke belakang sebentar untuk pergi ke toilet, Anju, Chiaki, Kaya, dan Ami memaksa Yuka untuk membuktikan urban legend di taman bermain Toshimain. Awalnya Yuka tidak mau melakukan hal itu, tapi karena Anju mengejek Yuka sebagai seorang penakut, Yuka pun akhirnya mau melakukannya. Chiaki segera memberikan kertas yang berisi 3 tindakan terlarang yang akan mendatangkan kutukan Toshimain. Namun dengan sengaja Chiaki tidak menuliskan cara mematahkan kutukan Toshimain, yaitu dengan cara menaiki komedi putar yang ada di taman bermain tersebut. Dengan menaiki komedi putar akan membawa mereka kembali ke dunia nyata. Yuka pun memberanikan diri datang ke rumah tua yang ada di taman bermain, lalu mengetuk pintu rumah tua tersebut. Karena tak tahu cara mematahkan kutukan itu, Yuka pun terkena kutukan dan menghilang di taman bermain Toshimain. Saki sama sekali tidak mengetahui bahwa Yuka menghilang akibat kutukan Toshimain. Sepertinya hantu Yuka berniat untuk melakukan balas dendam pada Anju, Chiaki, Kaya, dan Ami. Kaya dan Ami telah dibunuh oleh Yuka dan kini tersisa Anju dan Chiaki saja yang masih bertahan hidup. Mereka pun ingat bahwa cara menghentikan kutukan itu yaitu dengan cara menaiki komedi putar. Namun ketika akan pergi menuju komedi putar, secara mendadak jalan menuju ke sana terhalangi oleh jurang yang sangat dalam. Lalu Saki dan Anju pun menyadari jika Chiaki tertinggal di belakang mereka. Ternyata Chiaki telah diculik dan dibunuh oleh arwah Yuka. Kini hanya tersisa Saki dan Anju saja yang masih hidup. Kemudian Saki dan Anju mulai berkeliling mencari Chiaki. Setelah sekian lama berkeliling, mereka hanya menemukan HP Chiaki yang berada di tanah. Saat mengambil HP Chiaki, terdapat video Chiaki yang mengatakan jika mereka harus segera naik komedi putar agar mereka bisa selamat. Di dalam video itu, tiba-tiba saja muncul sosok hantu Yuka. Hal itu pun membuat Saki dan Anju menjadi sangat ketakutan. Kemudian mereka pun mencari cara agar bisa pergi menuju komedi putar. Singkat cerita saja, mereka pun berhasil sampai ke tempat komedi putar tersebut.
ketika akan menyalakan mesin pada komedi putar itu, ternyata mesinnya mati dikarenakan tidak terhubung dengan listrik. Saki dan Anju terpaksa harus pergi ke ruang kontrol untuk menyalakan listriknya kembali agar komedi putar itu bisa berjalan dengan baik. Setelah tiba di ruang kontrol, mereka pun segera menyalakan listrik. Di sana, Saki secara tidak sengaja melihat sebuah ruangan rahasia yang di dalamnya terdapat mayat dari orang tua Yuka. Ternyata setelah Yuka menghilang, orang tua Yuka melakukan ritual pemanggilan arwah di taman bermain tersebut. Mereka sangat yakin jika Yuka pasti menghilang di taman bermain itu, karena Yuka terakhir kali terlihat pergi ke taman bermain Toshimain. Setelah itu, orang tua Yuka pun berkomunikasi dengan arwah Yuka. Yuka sebenarnya tidak ingin mati seperti itu, namun gara-gara Anju, Chiaki, Kaya, dan Ami, Yuka malah terkena kutukan dan akhirnya meninggal di tempat tersebut. Yuka pun sangat dendam pada mereka. Orang tua Yuka yang sangat bersedih akibat kematian Yuka, akhirnya memilih untuk mengorbankan nyawa mereka agar arwah Yuka bisa melakukan balas dendam pada orang-orang yang menyakitinya. Arwah orang tua Yuka pun sengaja berpapasan dengan Saki, lalu memberikan tiket masuk gratis ke taman bermain Toshimain. Hal ini dilakukan agar Saki dan teman-temannya datang ke taman bermain Toshimain, dan arwah Yuka pun dapat melakukan balas dendam. Kemudian muncullah arwah Yuka di ruangan tersebut. Arwah Yuka pun langsung menculik dan membunuh Anju. Saki yang tidak ingin berakhir seperti teman-temannya, segera pergi menuju komedi putar. Tiba-tiba saja listrik pada komedi putar itu mati dengan sendirinya. Lalu datanglah arwah Yuka yang mulai mendekati Saki. Arwah Yuka memberikan foto masa kecil Yuka dan Saki. Sepertinya arwah Yuka tidak mau menyakiti Saki, karena Saki adalah satu-satunya orang yang peduli padanya. Lalu arwah Yuka pun sengaja menakut-nakuti Saki, dan hal itu pun membuat Saki sangat terkejut hingga Saki pun pingsan di tempat. Keesokan paginya, Saki terbangun di ruang kesehatan taman bermain Toshimain. Seorang dokter memberitahu Saki bahwa petugas taman bermain menemukan Saki pingsan di dekat komedi putar. Saki pun berpikir bahwa dirinya telah terbebas dari kutukan Toshimain. Namun dugaannya itu ternyata salah. Ternyata Saki masih terjebak di dunia lain. Lalu sosok arwah Yuka pun mulai mendatangi Saki dan langsung membunuhnya. Mengapa arwah Yuka malah membunuh Saki yang merupakan sahabat terbaiknya? Terungkaplah sebuah fakta mengejutkan bahwa ternyata Sakilah orang yang telah membuat Yuka terkena kutukan Toshimain. Ketika berada di taman bermain sewaktu SMA dulu, Yuka sebenarnya tidak tertarik untuk membuktikan kutukan Toshimain apakah memang benar adanya atau justru sebaliknya. Setelah Saki tiba dari toilet, Yuka pun menceritakan hal itu pada Saki tentang dirinya yang dipaksa oleh Anju, Chiaki, Kaya, dan Ami untuk membuktikan kutukan Toshimain. Bukannya mendukung keputusan Yuka yang tidak ingin melakukannya, Saki malah memaksa Yuka untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh mereka. Saki berpikir jika Yuka melakukannya, maka Yuka akan menjadi anak populer di sekolah. Sejujurnya, Saki ini tidak ingin menjadi teman Yuka lagi, tapi karena Saki memiliki ambisi untuk menjadi siswa populer di sekolah, maka dari itu dia pun memilih berteman dengan orang pintar dan kaya, yaitu Anju, Chiaki, Kai, dan Ami. Mendengar hal itu, Yuka pun menjadi sangat bersedih. Saki pun mulai mengancam Yuka. Apabila Yuka tidak mau melakukan apa yang disuruh Anju, Chiaki, Kai, dan Ami, maka Saki tidak akan berteman lagi dengan Yuka. Karena tak ingin pertemanannya dengan Saki hancur begitu saja, Yuka pun terpaksa melakukannya dan akhirnya dia pun terkena kutukan tersebut. Arwah Yuka yang juga dendam pada Saki akhirnya membunuh Saki. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, gue maaf. Oke, see you next video guys.